Cotton Coffee merupakan perusahaan kopi berbasis teknologi, di mana kita menjadi end-to-end solution untuk suplai arat kopi maupun biji kopi Indonesia dan mancanegara. Hari ini, Cotton Coffee bersama dengan Yayasan Ibu dan juga Save the Children melakukan pelatihan kopi untuk anak-anak penyandang disabilitas. Kami melakukan ini tujuannya agar dapat berkontribusi memajukan industri kopi Indonesia karena Cotton Coffee selalu berfokus untuk edukasi dan mengopikan Indonesia. Saat ini, Ibu Foundation bersama Save the Children sedang melaksanakan pelatihan barista di Cotton Coffee bagi 10 orang muda dengan disabilitas. Pemilihan anak-anak yang terlibat dalam program ini berdasarkan keminatan mereka terhadap minuman kopi. Harapan saya dengan acara di Cotton Coffee ini, semoga di kemudian hari ada manfaat, ada bekal dia buat berwiraswasta. Save the Children adalah sebuah lembaga yang mendorong terpenuhinya hak-hak anak. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Save the Children adalah program Skill to Succeed. Save the Children membekali youth, ya, termasuk youth with disability, dengan keterampilan kesiapan kerja. Salah satu wujud dari keterampilan kewirausahaan seperti yang kita kerjasamakan dengan Oten Cafe pada dua hari ini, yaitu dengan memberikan bekal, memberikan keterampilan tentang barista selama dua hari ini. Diharapkan dengan memberikan keterampilan ini, mereka satu bisa bekerja, juga mereka bisa membuka peluang usaha di bidang seperti ini. Senang bisa mengikuti latihan ini, jadi tahu banyak tentang kopi. Pengalaman ini berharga